Kalau aku sih sama, bersyukur, bersyukur banget. Bersyukur banget karena yang dulunya cuman berharap, nggak berharap sih, kayak mikir kapan ya aku bisa masuk ke top 10 gitu di itu. Dan alhamdulillahnya bisa nyampe ke top 8. Terus perjuangan aku di sini ya sama ilmu-ilmu yang dulunya aku awal masuk sempat diomongin sama Kak Adi itu sama-sama Kak Ica. Enggak duduk nada. Oh. Jadi dia duduknya Caca. Sekarang duduk. Sekarang banyak duduk, banyak tidur sih. Lucu. Banyak duduk, banyak tidur ya. Iya, dulu aku kata Kak Adi suka-suka falsnya nyanyi. Alhamdulillah sekarang enggak ada dikritik itu lagi sama Kak Adi. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Dia lagi di atas loh. Di top 8 gitu cuma. Oh, mampus. Oh, jangan gitu loh, enggak berantem dong. Lanjut. Terus kalau aku pribadi cara ngobatin, ya sama sih, telepon gitu. Dan kemarin sempat mama aku kesini dan terus pulang. Dan kemarin sempat aku kayak nangis banget karena kenapa? Iya, karena kayak perasaan aku tuh gak enak setelah mama aku pulang dari sini. Gak enak? Iya beneran. Terus akhirnya? Aku coba telepon. Pas itu keadaan itu mama aku masih di jalan. Oh, mamanya selamat dia jatuh. Dia tuh senggol. Yaudah itu. Kenapa bisa gak enak perasaan kamu? Gak tahu. Kan aku coba ngomong kemarin. Iya, aku sama aku. Benti banget. Yes. Harusnya kan aku sempat ngomong sama dia. Sempat ngomong sama aku. Ini enggak? Ini sebentar. Lebih ke rempong gitu. Itu udah ya? Udah. Oke. Ayo dong. Caya. Gonggong. Fungsi pacai. Gonggong. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku tuh ya bersyukur lah sampai detik ini ya. Pokoknya aku tuh apa ya, awal-awal tuh aku masih gak nyangka loh waktu di chat crew lewat WhatsApp kan tanggal segini berangkat. Aku tuh masih mikir apakah aku diculik? Iya benar kan? Apakah benar nih kita ini diterima Indonesia gitu? Masih sebelum sampai asrama aku masih mikir aku diculik. Iya. Sampai bandara belum ada yang jemput. Apa benar aku diculik? Ya itu alhamdulillah ternyata langsung sampai tahap sekarang. Perjuangannya perjuangan banget ya. Beberapa lagu yang kubawakan itu ada beberapa yang belum kuhafal. Ya maksudnya gak hafal gitu. Jadi perjuangannya menghafal, lain lagi kayak ngulik lagu, lain lagi intinya begadang lah gara-gara menghafal itu. Perjuangannya itu sih, kalau ilmu yang didapatkan banyak kali dari ilmu cara bernyanyi, attitude juga kan di sini kita juga diajarkan kan dari kakak asrama. Iya. Dan kalau mengobati cara rindu ya tinggal Vici aja. Oh Vici. Vici. Gak pakai S ya. Ya pokoknya kita harus semangat di sini pokoknya. Terima kasih.